Halo, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 3.33 kita akan mulai untuk pembimbingan on air sesuai dengan jadwal schedule. Jadi kita tidak akan menunggu peserta, tetapi nanti silakan peserta untuk mengikuti schedule yang ada. Kalau bisa 15 menit sebelum on air bisa sudah join bersama kami ya. Karena ini nanti ada proses record. Bagi teman-teman yang tidak bisa ikut, maka nanti bisa melihat rekamannya. Bagi teman-teman yang hari ini misalkan izin karena sakit, karena ada keperluan dan sebagainya, nanti ada rekaman dan semua materi akan kami bagikan via grup. Selamat datang peserta Bimbel Online P3K untuk kelas K. Kali ini kelas K cukup crowded banget karena kemarin kita lagi banyak sekali kelas. Jadi ini untuk kelas K kita akan mulai hari ini. Nanti full jadwal video conference sesuai jadwal adalah sampai tanggal 18. Jadi kita setiap hari nanti sesuaikan dengan jamnya ya. Jadi teman-teman, kakak-kakak semua, peserta user smart apps nanti bisa melihat jadwal dengan teliti dan dengan cermat. Jadi nanti di situ kita akan membahas tentang materi P3K tentunya untuk menuju ke tes seleksi di tanggal atau di bulan-bulan depan ya. Sekiranya Anda dinyatakan lolos administrasi, maka Anda bisa mengikuti dengan baik. Tata tertib untuk mengikuti video conference bersama smart app adalah mematikan mikrofon Anda. Karena nanti jika mikrofon Anda terlalu berisik, itu akan mengganggu jalannya ketertiban untuk lancarnya VCon. Untuk fitur yang kami gunakan adalah fitur Zoom Pro, dan kami menggunakan Zoom Pro untuk smart app itu sendiri. Jadi Zoom ini bisa unlimited, bisa tak hingga berjam-jam bisa kuat, karena kita menggunakan Zoom yang Pro ya, Zoom yang memang berbayar dan berlangganan, jadi bukan Zoom abal-abal. Kami sediakan host dan co-host untuk setiap sesinya. Teman-teman bisa mematikan mikrofon teman-teman agar tidak terlalu berisik ya. Jadi setiap kali bergabung Anda bisa memute untuk mikrofon Anda. Yang kedua adalah jika memang Anda sedang tidak berbusana secara sopan, silakan untuk videonya dimatikan. Tetapi jika Anda ingin menghidupkan video, Anda berarti dalam keadaan duduk rapi dan sopan. Untuk peraturan yang ketiga adalah di fitur Zoom ini tersedia kolom chat ya. Kolom chat ini adalah untuk menjawab apabila mentor bertanya, nanti akan ada interaksi tanya jawab dan Anda bisa menjawabnya melalui kolom chat. Yang selanjutnya adalah untuk di sini juga ada tombol reaction ya. Reaction itu untuk menyatakan apakah Anda mendengar suara saya dan sebagainya, Anda bisa klik tombol reaction. Fitur Zoom ini sudah kami lengkapi dengan recording, tetapi kita tidak live streaming ya, tapi sesekali besok-besok mungkin kita akan adakan untuk live streaming, bisa live streaming via YouTube ataupun live streaming via Facebook dan sebagainya, agar nanti bisa banyak yang tahu ya bahwa Bimbel Smart Apps itu membuka untuk tes PPG, CPNS, dan P3K. Kami juga mempersamai teman-teman yang mau SBMPTN untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kami siap untuk mempersamai dan 90% peserta yang mengikuti user kami adalah lolos ASN 2021. Selamat datang, saya ucapkan kepada teman-teman, ini sudah ada yang join 43 partisipan pada sore hari ini dan saya yakin di sini ada. Oh, nggak ada suaranya ya, berarti belum diaktifkan audio dialnya ya. Padahal sudah di grup, sudah saya japri di WhatsApp grup ya, di situ untuk menghidupkan audio dialnya. Kalau nggak dihidupkan ya nggak akan mungkin ada suaranya sampai selesai ya. Oke, untuk selanjutnya di sini teman-teman, kita akan memulai bimbingan ya. Jadi nanti kurang lebih sampai pukul 5, kalau memang jam 5 misalkan nggak ada pertanyaan atau apa, nanti bisa kita akhiri. Jadi itu adalah jam schedule untuk paling maksimal seperti itu ya. Sesi yang pertama adalah penjelasan, dan di pertemuan satu ini di sini
saya baca untuk materinya adalah kebijakan sama manajerial ya. Jadi nanti melalui recording ini, nanti bagi teman-teman yang misalkan kok jam 4:30 harus kondangan atau jam 4:30 ada acara, bisa leave atau meninggalkan room meeting ini, tetapi nanti bisa melihat replaynya di tayangan rekaman begitu ya. Oke teman-teman, untuk bimbel di hari Senin ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua sudah mempercayakan pada Smart Apps. Oke, untuk teman-teman semuanya, slide pertama ini akan saya foto terlebih dahulu ya, karena ini untuk daftar hadir kehadiran. Jadi kami kehadirannya melalui screenshot foto. Kami tidak perlu menanyakan kehadiran Anda atau tidak, karena ini sudah terlihat ya nama-namanya dan nama-nama user ini bisa kami lihat. Oke, kita akan foto satu kali. 1, 2, 3. Ya. Untuk slide yang pertama sudah saya foto. Setelah ini kita akan memfoto untuk slide yang kedua. Jadi teman-teman, nanti untuk hari ini kita ada dua materi ya, materi kebijakan dan juga materi manajerial. Jadi nanti barangkali ada yang ingin ditanyakan bisa di sesi terakhir ya, yang namanya sesi tanya jawab. Oke, sebentar ya, saya save dulu fotonya karena ini barusan foto. Lumayan sayang ya kalau nggak di save, karena adalah diary momen-momen kita ya, momen kita untuk melakukan sebuah kegiatan. Jadi misalkan Anda mau posting dan sebagainya boleh. Jadi memang kegiatan ya. Oke, pertemuan satu-satu ini saya save, nanti saya kirimkan di grup, tenang saja. Untuk yang kedua, slide kedua ya, room yang kedua. 1, 2, 3. Ya, oke. Sudah saya foto. Dan untuk teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang nanti misalkan mau bertanya, nanti akan saya berikan sesi untuk tanya jawab ya di akhir sesi. Jadi tenang saja dan nggak usah bingung galau gitu ya. Misalkan anda pertanyaan. Oke, semua sudah saya save untuk foto kita pada kegiatan kali ini. Teman-teman, kita akan mulai ya untuk pembahasannya. Di sini saya sudah persiapkan beberapa materi untuk teman-teman semuanya dan saya rasa teman-teman nanti kita akan dialog, akan diskusi bareng ya, karena nanti ini akan menyangkut hajat hidup teman-teman semuanya. Karena nanti teman-teman ini akan mengikuti tes seleksi ya, dan kelolosan lolos tidaknya itu nanti adalah tergantung Anda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yunina Resmi Prananta, mentor Best Instructor Award ya 2021 untuk CPNS dan P3K. Saya bersertifikat nasional dan tentunya saya mentor yang siap untuk membersamai teman-teman semua. Dan nanti akan ada dua mentor lagi dari Smart Apps dan semuanya adalah lulusan-lulusan terbaik cum laude dan mereka mendapat penghargaan internasional. Besok akan ada dua mentor, mungkin besok-besoknya lagi beberapa pekan ke depan ini, di dalam satu pekan ini ada dua mentor terbaik yaitu Kak Ani dan juga Kak Jenny, dan nanti akan membersamai kita semua karena kita kirimkan tiga mentor terbaik untuk membersamai teman-teman di bimbel online di kelas K kali ini. Strategi lolos seleksi P3K 2021, Anda bisa stalking dan kepoin Instagram saya ya, nggak masalah. Saya malah seneng kalau teman-teman bisa membina silaturahmi melalui medsos ya. Jadi kita manfaatkan medsos sebaik mungkin. Untuk Instagram pribadi, account pribadi saya adalah Princess Yunina. Untuk startup perusahaan saya butik Yunina. Di Smartup underscore CPNS sudah bergerak di bidang CPNS dan P3K dan sudah membantu puluhan ribu user yang lolos di tiap tahunnya. Dan 90% yang mengikuti bimbel kami lolos 100%. Jadi silakan untuk teman-teman berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam hidup Anda. Di Facebook saya di Yunina Management dan juga website di www.yuninamanagement.com. Teman-teman, kualifikasi pendidikan terakhir saya adalah short course di University of Leiden Belanda di tahun 2018, dan di sini saya CEO Smart Apps dan memang pendiri untuk founder Digital Learning Developer, melayani pembelian produk digital seperti aplikasi, bisa aplikasi rapor, bisa aplikasi absen siswa, bisa aplikasi pembayaran sekolah, bisa sewa Zoom, bisa akun Zoom, dan juga berbagai macam produk digital pendidikan. Silakan untuk hubungi kami, kami siap membantu. Apa Smart App itu? Pengenalan pertama awal adalah perusahaan startup di bidang teknologi, di mana kami merancang secara sistematis menggunakan aplikasi yang berpedoman pada kisi-kisi tes CPNS dan P3K yang terupdate. Ingat ya teman-teman, terupdate. Kami mengaplikasikan soal-soal tes itu, kemudian kita membuat bimbel seperti ini untuk melayani teman-teman yang membutuhkan.
Karena teman-teman tanpa pendampingan dari mentor, saya yakin kurang motivasinya untuk belajar. Jadi di sini dilengkapi ada timernya, ada soalnya, ada pembahasannya juga, dan didampingi oleh mentor. Luar biasa ya. Dan teman-teman, karena kami kredibel dan kami jelas ya untuk perusahaannya, Anda bisa ngecek. Makanya kalau kami minta untuk Anda transfer berarti jelas ya, berarti yuninamanagement.com itu jelas. Karena Anda juga bisa melihat di TikToknya yuninamanagement.com, di Facebooknya, di Instagramnya, semuanya jelas ya. Untuk perusahaan kami ada startupnya beberapa produk yang memang kami berikan. Di samping saya memang dari lahir ibu saya bilang saya suka sekali dengan memecahkan beberapa banyak soal, dan memang saya hobinya adalah baca-baca buku soal-soal gitu ya, sampai satu lemari itu di rumah buku semua isinya, sampai sama ibu saya diloakin semuanya, saya nangis. Ya, saya tuh suka banget kalau ada LKS 100 halaman tuh dibabat habis 1-2 hari itu udah selesai gitu. Jadi kita memang dari kecil emang suka banget baca, suka banget memecahkan soal. Makanya sekarang teman-teman saya itu banyak itu di Kemendikbud ya. Teman-teman saya yang menyusun soal-soal P3K, CPNS ya, teman-teman menyusun soal PPG gitu tingkat nasional, teman-teman saya semuanya. Dan alhamdulillah dari semuanya ini saya juga desainer juga untuk berbagai macam wardrobe untuk banyak event juga ya. Prestasi yang sudah saya raih 27 sampai 30 tingkat nasional. Kemudian di tingkat internasional saya mendapatkan 3 penghargaan luar biasa dalam hidup saya. Dan saya sudah menjelajah keliling di kurang lebih 9 negara ya, di benua Eropa, Asia, dan beberapa negara-negara yang memang maju di dalam bidang pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, visi hidup saya adalah mendidik sepenuh hati, bergegas meraih prestasi, dan bekerja menginspirasi. Karena bagi saya sendiri, Anda, saya adalah orang yang berhak untuk sukses. Maka dari itu, teman-teman, di sini saya harapkan pada teman-teman semuanya untuk bisa betul-betul nanti dari materi, kisi-kisi, dan sebagainya didalami dengan baik, sehingga nanti Anda akan lolos di tahun ini. Jangan sia-siakan gelombang satu. Mubah nanti Anda ikut-ikutan, cuman ikut-ikutan ngalir aja nih. Satu saran saya kepada Bapak Ibu semuanya, teman-temanku yang ada di user, karena saya suka nganggil teman-teman biar kelihatan muda ya, yang usia 50, 58 sebenarnya, itu user saya paling tua 58 tahun itu, sudah senior banget. Dia masih semangat aja tuh belajar. Untuk apa? Karena kebijakan pemerintah sekarang adanya P3K. Menerima berapa guru Kak Yunina? 1 juta guru di tahun ini. Tetapi misalkan Anda tidak lolos passing grade dan hanya 700 ribu orang yang ada di tahun ini, ya udah cuma 700 ribu orang, 300 ribu nggak mungkin akan dihabiskan di tahun ini. Itu kan untuk maksimalnya. Jadi ini nanti teman-teman, ini bukan saya menakut-nakuti ya, tapi biar Anda semangat untuk belajar nih. Dalam satu hari full, Anda kegiatan ngapain aja tuh, buka HP berapa jam, kan? Aku buka HP 5 jam Kak Yunina. Daripada 5 jam buka HP yang gak jelas, misalkan Anda luangkan 1 sampai 1 setengah jam buat baca materi dari Smart Ops. Latihan-latihan soal, materi-materinya buat jadikan sebuah medium, ketika Anda nanti sukses, Anda akan merasa bahwa suksesan itu didapat dengan banyak sekali perjuangan. Welcome, saya ucapkan kepada peserta bimbel P3K kelas K, terutama ini kelas K ya, special edition buat kelas K. Ini kemarin saya dari kelas A sampai itu udah berhubungan jadwalnya ya, dan ini udah kemarin aja ini ada user yang nanyain terus gitu, padahal kita gak mungkin melarikan diri ya. Kita orangnya profesional, pasti kita akan sesuaikan dengan schedule dari mentor-mentor. Ini aplikasi yang nanti akan Anda dapatkan, dan nanti kita akan berikan aplikasi kepada teman-teman semuanya sesuai kesepakatan kita 10 kali bimbingan ya. Dan misalkan Anda pengen konsultasi, Anda pasti bisa konsultasi, bisa japri kami di atas jam 8 malam ke atas. Jadi silakan mau japri apa aja gitu, yang penting bukan masalah utang-utang gitu ya, tapi tentang masalah kesulitan belajar lah atau materi apalah gitu. Oke teman-teman, kenapa teman-teman memilih P3K? Di tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Ya. Tahun di mana guru-guru kebanyakan para pendidik itu dilarikan ke P3K. But so far it's no problem guys, gak masalah. Jadi bapak ibu saudara-saudara sekalian gak usah merasa bahwa aduh P3K nih kak kurang bergengsi nih, ASN kan harusnya PNS dong gitu ya. Tapi sama aja nih, yang membedakan itu hanya perjanjian kerjanya aja.
Jadi perjanjian kerja yang ada di dalam peraturan perundang-undangan itu adalah minimal 1 tahun emang ya. Tapi bisa diperpanjang 5 tahun berikutnya dan 5 tahun berikutnya. Nah, kalau Anda misalkan masih muda nih, kadang nih ada yang galau ya, 20 sampai usia-usia berapa gitu ya. Ya, 35 lah, kalau PNS itu kan 35 ya. Itu merasa bahwa, kak, aku masih muda, P3 kayak gimana ya. Gak masalah, kalau memang gaji, dari segi gaji sama. Cuman dia di peraturan undang-undangan yang sekarang, itu memang gak ada jaminan hari tua. But so far no problem ya, gak masalah. Sama nanti gaji, tunjangan, semuanya. Nah, untuk gambaran teknis P3K 2021, ini karena ini tentang kebijakan ya, nanti sekaligus dengan manajerial di pertemuan yang pertama ini. Gambaran soalnya itu nanti kalian, Bapak, Ibu semua akan menghadapi teknis. Kompetensi pedagogik teknis ini nanti akan menyatu jadi satu kesatuan. Nah, nanti berapa jumlah dan sebagainya nanti ya, nanti di slide berikutnya. Ini yang penting Anda sudah ada gambaran dulu nih, apa yang akan aku hadapi ketika aku mau tes. Jangan sampai Anda mau tes besok apa ya soalnya ya. Jangan sampai. Jadi ketika sekarang Anda sudah tahu, oh ya, kita bisa langsung pasang gudang-gudang buat bisa persiapan. Oke, yang kedua, manajerial. Ada kan? Bosan, Mun. Ya. Ada. Kak Isna ini dimatikan mikrofonnya ya. Thank you. Enggak bisa di-share. Ya, Kak Isna ini enggak usah hidupkan mikrofonnya, nanti mengganggu temannya. Saya kasihan sama teman-teman yang lain ya. Kalau merugikan teman yang lain dan mengganggu teman yang lain, kita enggak enak. Lebih enak, nyaman, saling support satu sama lain. Nah, untuk yang selanjutnya adalah sosiokultural. Ketika kita bincang-bincang tentang manajerial sama sosiokultural, bedanya apa sih Kak Yunina? Nanti akan jelas ketika saya akan menjelaskan kepada panjenengan semuanya, kepada Anda semuanya. Anda nanti akan melihat perbedaan signifikan antara kedua topik ini, gitu ya. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati. Untuk selanjutnya, nah di sini akan saya, ini ya, untuk di bagian latihan soal. Nah, ini Anda siap-siap saja, ya, Anda siap-siap saja untuk saya beri contoh latihan soal. Ya. Anda bisa langsung mengerjakannya menggunakan kolom chat. Sudah nemu belum kolom chatnya? Sudah ya? Sudah nemu ya kolom chatnya ya yang ada di Zoom ya? Oke, kita akan mulai. Siap? Oke. Salah satu metode dalam meneliti perkembangan manusia adalah longitudinal. Metode longitudinal adalah 1 menit dari sekarang. Silakan tulis di kolom chat. Saya ingin tahu dan kenalan juga. Kolom chat belum ada, saya belum lihat. Yuk, tulis di kolom chat jawaban Anda apa nih, teman-temanku. Oke, masih kita tunggu. Oke, Kak Amin Nurjadi, ini yang mendapatkan door prize ini ya, hadiah piring ini yang pertama. Kak Amin, salam kenal Kak Yasinta, Kak Desi, Kak Rira, Kak Yuli Evi. Semangat Kak Yuli Evi, pasti tahun ini lolos. Amin. Kak Endah, oke, Kak Nina, Kak Juni, oh banyak banget. Kita akan melihat. Jawaban yang tepat adalah C. Kenapa? Karena di situ ada kata longitudinal. Longitudinal itu usia dalam waktu lama, tetapi beberapa orang yang sama. Tenang, tenang, nanti dipelajari lagi. Tidak usah takut, aduh tadi aku salah nih Kak Yunina, tadi aku kurang bener nih Kak Yunina, gitu ya. Oke, tenang, saya pilihin lagi soal. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi stimulus dan respon. Ini teorinya siapa? Yuk, 20-30 detik dari sekarang. Wah, cepet-cepet banget ini. Wah mantap nih, langsung cepet banget ya. Ini teman-teman kita luar biasa sekali. Kayaknya semangatnya 45 ini, menggebu-gebu ini.
Oke, jawaban yang tepat A. Kenapa? Karena ada kata tingkah laku. Tingkah laku otomatis merujuk kepada behavioristik. Saya ajari. Jika di soal ada kata memanusiakan manusia, humanistik. Jika di soal ada kata perkembangan anak, kognitif. Jika di soal ada kata kekuatan dan kelemahan diri sendiri, itu metakognitif. Mengakui bahwa siswa akan dapat menginterpretasi, atau di sini ada kata pengetahuan siswa, konstruktivistik. Ini nanti saya berikan kepada Anda, Anda pelajari. Begitu ya? Oke. Tips lolos seleksi CPNS ataupun P3K. Ini selalu saya dengung-dengungkan ya, bahwa Anda yang pertama harus mempelajari kisi-kisinya, mendalami materinya, nanti saya berikan. Join bimbel yang kredibel. Anda sudah join kepada Smart Apps, nanti silakan untuk bertanya kepada Smart Apps. Jika Anda masih bingung bisa tanya terus. Perbanyak latihan soal, setiap hari satu materi dan berdoa. Nah, nanti mentor yang akan membersamai kita ada Kak Jenny dan satu lagi Kak Ani, belum ada fotonya, nanti akan saya perkenalkan juga. Jadwal pembimbingan untuk bimbel P3K, hari ini kita sudah banyak ya mengupas tentang manajerial dan kebijakan. Besok masih ada sosiokultural, ada wawancara, nanti ada kompetensi pedagogik dan teknis profesional. Oke? Untuk user semuanya akan mendapatkan materi, akan dapat latihan soal, tryout P3K, Smart Up gratis, tis, dan konsultasi gratis. Semoga segera menyusul teman-teman user kami yang sudah lolos ASN, good luck for you, dan tetap semangat. Gitu ya, teman-teman, kita akan menuju ke materi berikutnya. Pak Nadiem Makarim mengumumkan adanya seleksi P3K. Hal ini membuat para teman-teman itu galau dan gundah gulana. Galaunya adalah kesiapan dari segi materi. Tapi no problem. So far pengumuman rencana 2021 ini sudah mulai didengungkan dan akun sudah Anda buat semua. Anda sudah buat semua akun ya, tinggal yang namanya menunggu hasil tes seleksi administrasi. Saya doakan Anda lolos semua ya. Untuk tes seleksi administrasi Anda lolos semuanya. Dan nanti mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Siapa yang bisa mengikuti? Jelas, guru honorer di sekolah negeri dan swasta. Dengan anak-anak lulusan PPG. Dan juga perbedaannya, tahun 2021 ini passing grade bermuncul. Jadi jangan sampai menyebarkan hoax kepada teman-temannya. Ya, passing grade ini belum muncul. Walaupun yang tahun 2021, belakangan dulu itu 2019 gitu ya, itu sudah ada seperti 65 dan sebagainya, tapi untuk tahun ini belum muncul. Yang penting nanti di aplikasi saya desain 70-75, biar kita ada keinginan mindset untuk wah benar-benar harus berusaha gitu ya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan menuju ke jadwal P3K yang terbaru ya. Oh, ini ada jadwal berdasar rapat virtual nih teman-teman, karena kita kan ngomongin kebijakan dulu kan pertama, nanti tinggal manajerial gitu kan. Persiapan pengadaan CASN tahun 2021. Nah, rapat virtualnya ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi nanti misalkan mau bertanya, boleh nanti di akhir sesi ya. ASN tahun 2024 itu diharapkan memiliki integritas, nasionalisme, profesional, wawasan global, IT, dan sebagainya. Maka tahun ini diadakan seleksi P3K dan CPNS 2021. Jadwal seleksi sudah sangat jelas. Ya. Bagi Anda yang mau ikut CPNS, itu nanti ada di ya, CPNS. Ya. Ini cat BKN. Itu antara Juli sampai September 2021. Kemudian untuk non-guru, ini P3K guru. Nah ini, semoga besok di Agustus gelombang 1 Anda tidak perlu mengulang di Oktober dan Desember. Jadi di Agustus gelombang 1 Anda harus manfaatkan momen ini, momentum ini sebaik-baiknya. Ya, berikan yang terbaik dalam diri Anda, dalam hidup Anda, jangan sampai mengulang lagi kegagalan yang sama. Kok misalnya di gelombang 1 belum goal,
Jangan frustasi, jangan stres, jangan melakukan hal yang negatif. Tetapi Anda mulai lagi berbenah diri, apa kekurangannya kemarin saat tes, oh materi yang ini. Anda bisa berbincang-bincang dengan mentor, bisa berbincang-bincang dengan saya lagi. Di bulan Oktober persiapkan lagi gelombang 2. Belum bisa lagi lolos. Allah Tuhan Yang Maha Esa belum memberikan ini semua. Gelombang 3 di Desember ada lagi, ikut. Ya, karena pemerintah membuka seluas-luasnya peluang P3K itu 3 kali tes. Oke. Bagi Bapak Ibu yang kemarin bertanya, maka akan saya jawab langsung di forum ini. Ini akan saya berikan. Materi yang akan dimunculkan di P3K apa aja nih, Kak? Jumlah soalnya berapa? Yang paling banyak bertanya itu apa? Passing grade-nya berapa, Kak? Nah, itu yang ditanyakan. Padahal jangan nanya passing grade. Ya, tapi tanamkan dalam diri Anda itu nilai yang terbaik, nilai yang paling tinggi. Kalau tinggi nilainya otomatis lolos passing grade. Ngapain kita tahu passing grade-nya? Yang penting babat habis tuh soal. Bisa semuanya, gitu kan? Yang akan dimunculkan di tahun 2021, kompetensi teknis. Dua pokok kunci dalam kompetensi teknis adalah pedagogik dan profesional. Jumlah soal sudah jelas dari Menpan, 70 sampai 100 soal. Pilihan ganda berjumlah 5, A, B, C, D, E. Benar dan salah. Jika Anda menjawab benar maka poin 1, jika Anda mendapat salah berarti poin 0. Paham ya? Yang kedua, kompetensi manajerial. Sudah jelas dari Menpan RB, 20 sampai 30 soal. Pilihan ganda berjumlah 4. Nilainya 4, 3, 2, 1, 0 jika tidak mengerjakan. Paham ya? Yang ketiga, sosiokultural. 10 sampai 20 soal, pilihan ganda 5, nilai poin 5, 4, 3, 2, 1, 0 jika tidak dikerjakan. Atur waktu se-oke mungkin. Berapa Kak Yunina waktunya mengerjakan tes? Tiga konten ini Anda hanya diberi waktu 2 jam sampai 2 jam setengah. Tanpa berhenti Kak Yulina, tanpa berhenti. Maka jaga kesehatan, minum vitamin. Ya itu enggak berhenti tuh teman-teman. Kayak aku mah ini ngajar kayak gini 1,5 sampai 2 jam misalnya. Ngajar pernah saya 5 sampai 10 jam gitu dalam satu hari. Karena kita sudah supply vitamin gitu. Kalau lagi drop banget ya kita suntik vitamin. Kadang seperti itu memang. Karena memang butuh ini butuh apa tenaga tubuh ini butuh energi. Lah Anda ini yang mau tes, ini pikirannya dikuras. Jadi sebelum tes makan dulu. Minum vitamin supply, makanan-makanan yang bergizi. Jadi celing gitu ya. Tes wawancara. Aduh kan masih ada lagi ya. 10 menit, 10 soal. Dari manajerial, sosiokultural, dan wawancara semua jurusan sama. Ya. Tapi yang membedakan itu hanya di teknis, yaitu jurusan masing-masing. Anda punya sertifikat pendidik, Anda bergaya dan sombong. Anda merasa bahwa akan lolos, belum tentu, mohon maaf. Jika di manajerial dan sosiokultural Anda tidak lolos PG, mohon maaf dengan hormat. Anda tidak lolos. Bukan berarti yang punya sertifikat itu oke, belum tentu. Jangan patah semangat yang tidak punya sertifikat. Usaha. Nanti akan saya jelaskan lagi. Makanya kemarin udah banyak japri masuk ke saya. Kak Yunina, lawan saya udah punya sertifikat, gimana nih? Ya, sebagainya. Daripada uring-uringan seperti itu, belajar saja. Nanti PG Anda melebihi dia, nilainya. Ya, dia hanya modal surat, kita modalnya pikiran dan modal berdoa, jelas ya. Gimana terus kemudian di teknis ini teman-teman, ini juga ada passing grade-nya. Jadi ini passing grade sendiri, ini passing grade sendiri, ini wawancara memang tidak ada passing grade tapi akan menambah nilai akhir.
Paham di sini? Oke. Jika pertemuan satu ini Anda paham, nanti di pertemuan berikutnya akan lebih memahami kenapa di Smart Up ditambahi teknis yang berjubel-jubel, karena di sini konten soalnya lebih banyak. Insya Allah kita akan nanti berikan banyak soal tentang teknis, sehingga nanti panjenengan semuanya, Anda-Anda semuanya ini nanti akan lebih terbiasa lagi. Oh, seperti ini bentuk soalnya. Dengan CPNS sangat berbeda. Jadi jangan bilang, wah sama ya dengan CPNS, beda. Sangat berbeda. Lagi, Kak, yang muncul itu apa saja? Dari Menpan sudah sangat jelas kisi-kisinya. Kisi-kisi ini semua nanti akan kita kembangkan jadi materi, materi kita kembangkan jadi soal. Dari kita semuanya, misalkan nanti kok Anda kami beri 100 soal hari ini, 100 manajerial gitu ya. Nanti saya beri PR ini ya, nanti saya beri PR, PR sosiokultural. Kok Anda bisa mengerjakan besoknya? Applause buat Anda semuanya. Jadi setelah ini pembimbingan, jangan Anda tidak saya izinkan tidur awal ini ya. Nanti akan saya beri PR sosiokultural. Anda sudah berani ikut bimbel, harus berani lembur belajar. Kemudian untuk ketentuan afirmasi ini, teman-teman. Nah, yang punya serdik, selamat. Anda mendapat 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Tapi wajib datang dan mengikuti tes. Jika Anda punya serdik, Anda tidak datang dan tidak tes, Anda tidak lolos. Kita akan melihat kemampuan yang memiliki serdik ini. Apakah teknisnya? Tenang, yang tidak punya serdik tidak usah galau. Ini banyak sekali yang japri saya kemarin dari jam berapa itu ya? Saya pas di sekolahan, yang japri itu ada 200 orang itu. Saya udah biasa kalau di japri teman-teman itu. Paling ya tak halusin, ya tidak. Menurut saya begini, seperti itu aja sih kalau saya. Ya mungkin karena teman-teman itu pada galau, karena dia merasa saingannya itu berat, serdik. Tapi bagi Anda yang usianya 15% ini, untuk yang usia 35 tahun ke atas, yang 35 tahun ke bawah tidak mendapat tambahan, Kak Yunina, tidak. Tidak mendapat tambahan skor. Dia mendapat 15% dari nilai maksimal. Disabilitas itu adalah teman-teman yang, mohon maaf nih, cacat. Bisa cacat fisik, bisa cacat mental, ataupun mungkin mohon maaf nih, kalau mungkin kalau mental kegilaan gitu kayaknya enggak bisa ikut ya. Maksudnya dalam artian, mohon maaf nih ya Bapak Ibu, nah untuk bilangin mindalik, jangan sampai tidak punya tangan atau tidak punya kaki. Nah seperti itu dia mohon maaf akan mendapatkan 10%. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini untuk yang guru honorer THK. Anda bisa lihat ya berapa persennya ya. Oke. Mantap sekali. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita akan membahas tentang manajerial. Nah, formasi-formasi dan sebagainya tolong dicek ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Anda belum mendaftar. Jadi sekarang segera mendaftar saja, unggah bukti-bukti yang memang harus diunggah. Jadi kalau memang tidak diunggah ya enggak usah diunggah gitu, karena memang tidak ada platform untuk mengunggahnya. Oke, Bapak Ibu, kita akan menuju ke materi manajerial. Sesi kedua nih, ternyata nggak berasa ya ngomongin kebijakan, sekarang menuju ke manajerial. Kak Yunina senantiasa membersamai teman-teman ya, dan akan mendoakan yang terbaik buat teman-teman. Manajemen. Henry Fayol mengatakan bahwa sebuah proses perencanaan pengorganisasian pengawasan ini untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. J.R. Terry juga sama sependapat dengan beliau. Di sini, kenapa ASN zaman now harus mendapatkan tentang fungsi manajemen dan sebagainya? Karena ASN zaman now harus memiliki semua kompetensi yang ada. Fungsi manajemen menurut J.R. Terry ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Menurut Henry Fayol ada planning, organizing, commanding, and coordinating. Tingkatan manajemen ada tingkat pertama, menengah, dan puncak. Tingkat pertama ibarat kata dia ada di paling bawah. Ibarat kata kalau di kayak perusahaan itu kayak buruhnya gitu ya. Kemudian untuk tingkat pertama ini biasanya dia yang menyusun rencana harian, mingguan dan sebagainya, biar Anda tahu sekilas tentang manajemen.
Tingkat menengah biasanya ditempati oleh pemasaran, personalia, produksi, dan keuangan. Tingkat menengah ini juga membina hubungan antara tingkat atas dan tingkat bawahnya. Dan manajemen puncak ini biasanya beliau-beliau ini yang memiliki keahlian tertentu nih ya, seperti presiden, wakil direktur gitu ya. Ini adalah yang menuju yang menjabat manajemen puncak. Biasanya dia yang membuat tujuan perusahaan. ASN akan dites ya, calon-calon ASN. Pengetahuan keterampilan, sikap perilaku dikembangkan untuk memimpin dan mengelola unit organisasi. Jadi nanti Anda akan dites beberapa soal tentang manajerial ini, apakah Anda bisa memimpin, mengelola unit organisasi. Next di sini, kemampuan manajerial. Anda harus memiliki pemikiran konseptual. Ya, Anda harus berpikir sistematis, abstrak, ada situasi yang berbeda, ada sesuatu yang nggak jelas dan sebagainya, Anda bisa mengatasi itu semua. Kemudian di sini ada keahlian teknis, ya. Keahlian teknis itu berarti kalau Anda itu guru penjas atau guru olahraga, berarti Anda punya teknis drilling bola atau menendang bola, gitu ya. Anda seorang desainer atau ahli desain, berarti Anda teknisnya ada di main desain tentang rancangan-rancangan yang bisa dibuat, diajukan kepada atasan dan sebagainya. Membangun komunikasi efektif, Anda harus memiliki kemampuan human interaction, manajemen kepemimpinan, dan Anda harus pintar memiliki manajemen waktu. Ini kalau saya tanyakan tentang manajemen waktu, kita semua masih zoom. Mau zoom jam 3:30, jam 2 sampai jam 3 masih ribet dan wah gitu kan. Karena manajemen waktunya kita masih belum begitu baik. Ya, kalau kita memang punya schedule, maka di jam-jam segitu kita harus prioritaskan schedule yang utama gitu ya. Kadang namanya manusia, kadang ada hal ini, ada hal itu gitu ya. Tapi tenang, kita sediakan rekaman setiap kali kita melakukan video conference ya. Jadi semoga nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Anda harus memiliki integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan mengambil keputusan. Sekarang, Anda akan saya tes dan saya uji integritas dirinya. Siap ya? Kita nulis di kolom chat lagi ya, dan saya akan mengetes sejauh mana kebaikan dan ketulusan hati Anda dalam keseharian. Berani mengatakan kebenaran dan tidak takut takut dengan resiko yang menimpa dan dapat dijadikan dengan acuan tingkah laku yang ada. Siap ya? Manajerial untuk budaya sekolah itu harus membedakan antara disiplin dan hukuman. Ya. Anda boleh memberikan disiplin, Anda boleh memberikan hukuman, tetapi hukuman yang bersifatnya mendidik atau positif. Manajerial konsep coaching dalam pendidikan adalah Anda banyak sekali saya lihat dari biodata, Anda adalah seorang pendidik kebanyakan. Pendidik adalah seorang coach. Coach yang baik, dia akan mengajarkan something subject matter kepada siswanya. Tetapi jika siswa Anda tidak bisa, Anda jelaskan panjang, lebar, kali tinggi, tapi dia tetap nggak bisa apa yang Anda lakukan. Kadang kita mikirnya seperti itu. Karena sebagian besar dari Anda adalah pendidik, maka Anda tugasnya ada tiga. Coaching, mentoring, counseling. It's not easy, nggak mudah. Kesannya jadi guru tuh enak ya, gajinya gede, ngajarnya gampang gitu kan. Padahal ketika Anda menjadi coaching, Anda harus mengarahkan para coach itu menyelesaikan masalah sendiri. Sehingga coaching itu bisa tahu apa yang harus dia lakukan. Mentoring, Anda juga harus membantu para mente untuk mengembangkan dirinya. Counseling, berarti Anda harus membantu para counseling untuk memecahkan masalah. Guru, banyak sekali tugasnya karena Anda adalah pendidik. Kita akan mulai dari contoh soal pertama. 1 menit dari sekarang. Silakan, 1 menit dari sekarang Anda bisa langsung menjawabnya. Saya masih beri waktu.
mohon maaf. B, C, D, atau E, silakan untuk dijawab. Saya masih memberikan kesempatan. Oke, Kak Ika C, kemudian Kak Manis C, beda-beda ya. Ada beberapa yang lain ini jawabannya. Oke, masih saya tunggu. Ini beberapa yang ada yang ingin masih menjawab. Ya, Kak Desi C, salam kenal ya, Kak Desi ya. Oke. Kita akan melihat jawabannya, ada yang B, ada yang C, enggak apa-apa. Kita akan lihat. Ya, betul sekali. Pada saat Anda mengerjakan sebuah pekerjaan, kemudian ada kejanggalan gitu ya, kayak disinformasi, ada bocornya data gitu ya. Anda melaporkan kepada pimpinan. Kenapa? Ini karena dia itu yang bertanggung jawab, teman-teman. Ya. Pimpinan ini kita harus apa-apa bilang pimpinan. Walaupun itu hal kecil itu harus bilang kepada pimpinan. Jadi selamat yang mengerjakan C poinnya 5, tapi yang B poinnya cuma 4, Kak. Ya. Enggak masalah, kita latihan lagi. Ya, 1 menit dari sekarang. Wah, ini sudah berlomba-lomba. Ini kayaknya aktif-aktif banget ini kelas Kak ya. Ini kemarin saya bimbingan ke kelas yang satunya itu kadang pada tidur ini ya, Kak ya. Semoga yang ini enggak pada tidur ini. Wah, aktif-aktif ini Kak Yuli Evi, wah langsung cepat banget ya. C, Kak Indri C, Kak Indah C, ini sambil saya analisa jawabannya ternyata Anda keren-keren banget ini ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya boleh dicek C C C C C. Oke, Kak Mas Subdiah juga C. Oke, okay. Kak Masudiah C. Iya, Kak Atikoh juga C. Ini kok namanya sama ya dengan bimbingan yang kemarin ya. Namanya Atikoh ya. Kak Janah C, oke. Okay. Kita akan lihat. Ini sebenarnya yang coret-coret itu siapa ya? Kok dari tadi saya disuruh menghapus terus? Kalau mau coret-coret jadi mentornya aja sekalian gitu ya. Ya selamat tadi yang menjawab C. Ini ada Kak Edi Suswantoro dan teman-teman semuanya. Ada Kak Jana, selamat ya. Ini poinnya 5, benar sekali. Anda harus mengingatkan dan melaporkan kepada pihak berwenang. Karena ini merupakan kecurangan ya. Jadi ini untuk ngetes sejauh mana integritas Anda untuk melakukan atau menghadapi soal seperti ini. Kita lanjut lagi. 1 menit dari sekarang, silahkan. Masih ditunggu, sudah 38 yang chatting ini. Kita akan melihat. Beda-beda ya jawabannya, ada yang B, ada yang C. Tenang. Ini perbedaannya, ini pasti dia 50-50 ya. Antara yes and no ini kayaknya. Oke, B dan C kita akan lihat. Oh iya, berarti jawaban yang tepat ini C ya. Ini 50-50 banget nih ya. Mepet banget. Yang C 5, yang B 4. Jadi tadi yang menjawab B, mohon maaf, lebih bagus C ya, menerimanya dengan lapang dada.
Oke, kita coba lagi. Silakan. Jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun pernikahan orang tua, tetapi pimpinan Anda mengajak untuk dinas keluar kota, hal yang Anda pilih yang mana nih? Oke, Kak Desi ya, izin hari ini nggak apa-apa, nanti akan ada apa rekornya, nanti saya usahakan ya Kak ya. Semoga bisa membantu. Kita akan analisa jawaban dari teman-teman semuanya. C, ada yang E juga. Ya, jawaban yang tepat A. Ya, ikut pimpinan dinas keluar kota. Tidak bisa di ini ya. Tadi yang menjawab C berarti poin 4, yang menjawab B berarti poin 3 dan seterusnya. Kita coba lagi, rekan kerja di sebelah diberi tugas baru oleh pimpinan padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai. Okay. Dan ia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Yuk dibantu temannya ini ya, tidak sanggup menyelesaikannya. Kalau Anda sebagai rekannya itu bagaimana? Ya, sudah banyak sekali yang mengerjakan dan cepat sekali. Ah ya, kebanyakan kita akan lihat. Ya, semangat dan betul ya, jawabannya adalah A. Ya, membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. Ini untuk ngetes kepedulian Anda nih terhadap orang yang kesulitan gimana gitu kan. Terus untuk selanjutnya, contoh soal lagi, silakan. Ya, kita akan lihat analisa jawaban teman-teman. Ada Kak Maya Riani. Wah, susah banget nih ya, panjang banget. Ada yang A, ada yang E, nggak apa-apa. Tidak ingin melakukannya sama sekali, gitu ya, karena memang tidak pas, gitu ya, dan tidak klop untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Ada yang D, ada yang E, nggak apa-apa. Yang D ini nanti dapat poin juga ya di bawahnya, ya, berusaha semampunya. Tips integritas diri, mulai sekarang Anda menjadi pribadi yang jujur, tegas, dan disiplin ya teman-teman. Saya akan ngetes Anda memiliki semangat berprestasi atau tidak nih. Pimpinan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini. Sikap Anda bagaimana? Silakan. Tulis di kolom chat ya, sambil saya ini lagi sambil ngecek data nih. Nanti teman-teman akan saya beri ini apa namanya? PR ya, jadi saya ini lagi ngecek data, nanti habis ini kita akan beri PR ke teman-teman semuanya biar mantul gitu ya, dikasih PR. Oke, bisa ditulis di kolom chat. Silakan. Wah, sudah 37 orang ini ya, 37 chat yang masuk, mantap banget dari teman-teman semuanya. Nah, ini kita akan lihat kebanyakan dari teman-teman mengerjakan dan sepertinya benar nih ya, banyakkan ya. C sama A. Kita akan lihat. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Ya, C ini poinnya adalah 5.
untuk menyelesaikan tanggal lalu di poinnya 4. Jadi dia agak limit gitu ya, limit. Ketika gagal dalam mencapai sesuatu yang diinginkan, sikap Anda adalah A, B, C, D, E. Oke, ada yang mengerjakan dan jawabannya D. Kita akan lihat. Ya, betul sekali. Ya, melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Jadi paling tepat dan nilai tinggi adalah D. Tips semangat berprestasi, bergaulah dengan orang yang selalu bersemangat untuk berprestasi. Apakah Anda yang orang yang memiliki kreativitas dan inovasi? Saya akan cek. Anda mengajukan usulan kepada pimpinan Anda, namun usulan tersebut menurut pimpinan Anda kurang tepat. Maka sikap Anda adalah B. Oke, kita akan lihat untuk jawabannya. Oke, terima kasih teman-teman, Kak Edi dan teman-teman. Ini jawaban yang tepat adalah mencari alternatif, ya, usulan yang lebih tepat. Untuk selanjutnya, pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk anggaran tahun depan di sini ya. Oke, setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan. Sikap Anda adalah silakan untuk ditulis di kolom chat. Ya, Kak Amin langsung A. Paling cepat ini ya, Kak Amin ya. Oke, masih saya tunggu jawabannya. Ini ada beberapa yang sudah masuk. Ya, Kak Wibin A, Kak Tuti A, Kak Munik A. Kita akan lihat jawabannya, teman-teman. Ya, betul sekali. A ya, berminat mengajukan ide. Tips untuk kreatif dan inovatif adalah Anda selalu mengerjakan rutinitas yang berbeda. Ya. Dari rutinitas sekarang, nanti pergi ke kantor, memikirkan ide, ya, sering bertukar gagasan dan sebagainya gitu. Kemudian untuk orientasi pada pelayanan, sekarang saya mau ngetes Anda apakah memiliki orientasi pada pengalaman atau tidak. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Saat jam istirahat, terdapat klien kerja dari luar kota ingin menemui Anda. Ia terburu-buru nih karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerah asal. Sikap Anda adalah, silahkan, A, B, C, D, E. Oke, sudah ada beberapa yang masuk. Banyakan A, kita akan lihat. Betul sekali, A segera menemui dan menanyakan kepentingannya. Lanjut, suatu hari terdapat klien berbangsa asing ingin menemui Anda untuk konsultasi, namun Anda tidak mengerti bahasanya. Sikap Anda adalah oke, sudah mulai banyak yang klik di kolom chat. Banyakan A. Oh, belum ya, C ya. Ini kebanyakan C.
Okay. Cek. Banyak sekali. Ya, betul sekali. Memintarkan untuk menerjemahkan ya, karena kita pasti punya teman ya yang okay punya gitu ya, yang bisa kita bantu. Tips meningkatkan pelayanan adalah menempatkan diri Anda membutuhkan pelayanan. Jadi nanti Anda juga akan memahami bahwa orang tersebut seperti kita keadaannya ya. Sekarang saya mau ngetes Anda memiliki orientasi pada orang lain, kepedulian pada kepentingan orang lain. 1 menit dari sekarang. Kebanyakan ini buah mangga, kebanyakan pada C, kita akan lihat. Iya, mendatangi dan meminta dengan sopan agar pemangkas dahan-dahan berada di atas genting. Karena ini benar-benar bisa tahu ya, Anda itu menyikapi masalahnya bagaimana gitu ya, yang terbaik. Soal berikutnya, rekan kerja Anda sedang cuti melahirkan dan meminta Anda membawakan barang-barang yang tertinggal. Sikap Anda adalah... Oke, kita akan lihat jawabannya. Betul sekali, kebanyakan ini pada C ya. Jadi mengantar barang sepulangnya sekaligus ya, namanya orang menjenguk ya teman-temannya ya. Tips orientasi pada orang lain adalah kita harus memahami bahwa derajat orang itu sama. Ketika terjadi konflik, mencoba menempatkan posisi sebagai rekan Anda. Bonus untuk hari ini saya beri soal untuk manajerial. Kurang lebih, tidak kurang lebih, ini kayaknya pasti nih. Bentar saya cek, ya 100 soal. Nanti akan saya share di grup ya. Jadi tenang saja, semua materi akan kita berikan via grup WA ya. Dan dilarang keras untuk menyebarkan konten apapun dari kami. Untuk kompetensi manajerial, kita akan lihat ya. Kita akan bedah satu-satu nih ya, sambil saya jelaskan. Kompetensi manajerial, saya beri soal 100. Dan nanti saya beri PR sosiokultural 100 juga. Gitu ya. Jadi nanti sosio bisa kita bahas besok. Nah, di sini kompetensi manajerial ada 100 soal, ini untuk latihan kakak-kakak semuanya. Contoh soalnya adalah, di kantor Anda, Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak. Dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A, saya akan memberitahu rekan saya. B, saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. C, melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. D, karena saya sedang sibuk nanti saya pikirkan. Jadi nilai yang paling tinggi adalah C. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Ini yang paling bagus ya. Karena apa? Di sini ada level 2. Anda dinilai level 2-nya. Ya, integritasnya. Mampu mengingatkan orang lain, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Kita lanjut lagi ya. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal, saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan. Nah, yang mana ini? A, pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B, mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. Saya lembur sampai pekerjaan selesai. Dia meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali bekerja. Ya. Anda di sini akan dinilai di level satunya, yaitu integritas dan kerjasamanya. Integritas kerjasamanya, kenapa poin ini 4? Ya, Dea. Karena mampu bertindak sesuai norma etika organisasi dalam kapasitas sebagai Anda seorang pribadi dan berpartisipasi dalam kelompok kerja. Paham ya Bapak Ibu ya? Next. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan itu apa? A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Saya akan membiarkannya saja, karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. C. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Dia meminta pertimbangan teman dekat. Ya, betul sekali. Ini poin yang tertinggi ya, teman-teman.
berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya, apapun yang terjadi itu. Jadi Anda dinilai level 3-nya, yaitu komunikasinya. Berkomunikasikah Anda secara asertif, terampil, lisan, ya, menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, atau kompleks. Paham ya teman-teman? Yang keempat, pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah, ya betul, menghentikan kendaraan dan menawarkan tumpangan. Ini paling bagus ya, karena ada kerjasama di dalamnya. Menemukan tim kerja yang partisipatif dan juga efektif. Ini juga dinilai sopan santun dan tata kramanya juga bagus ya teman-teman ya. Dimana kita memberikan apa itu namanya tumpangan. Ya. Yang kelima, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan setiap pemimpin, maka sebagai pemimpin Anda bagaimana? Anda analisa coba dari A, B, C, D-nya. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan, atau mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Mensimulasi orang lain untuk mau bekerja, atau dia mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nah, jelas ya? Jadi di level ini, teman-teman akan melihat bahwa ya nanti teman-teman akan dites dari level 1 sampai beberapa level. Ada level 3 efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja. Jadi di sini lebih ke mengajak orang lain bekerja sama dengan baik. Nomor 6, dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang bagaimana? A, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. B, membutuhkan waktu untuk bergaul secara akrab. C, mempunyai keinginan tinggi untuk mengatur diri dan orang lain, atau cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Nah, Anda dinilai mengelola perubahan itu harus proaktif. Proaktif dalam hal ini berarti Anda harus menjadi pribadi yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, kalau lingkungannya menuju ke arah yang bagaimana, Anda juga harus menuju ke arah yang seperti yang diharapkan oleh lingkungan proaktif tersebut. 7. Dilan adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi. Namun, karena dia luwes dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Ya, 4 ya, yang A ya, mengajak teman-teman lain, memberikan masukan ke Dilan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. Jadi di sini kalau kita analisa, di sini kita akan dinilai level 3-nya yaitu kerjasama, efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. 8, ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara A, menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. B, cari sponsor yang mendukung keberhasilan acara. C, mengajukan proposal kegiatan sekolah. D, menghubungi sponsor yang sudah saya kenal. Yang mana nih guys? Ya, yang A ya. Nah, jadi di sini bagaimana Anda membangun tim kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi Anda. Jadi menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. 9, jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang Anda lakukan? Diubah, sebel nih, gitu kan, ada panik, gelisah dan sebagainya gitu ya. Kalau bisa Anda di sini proaktif aja dengan perubahan. Ya, jadi di sini empatnya adalah merasa tertantang, semangat dan bisa untuk menyesuaikan diri. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Jadi Anda itu orang yang bagaimana sih? Kalau ada sesuatu yang enggak ngel, langsung berdebat atau bagaimana gitu ya. Nah, di sini yang paling tepat adalah saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah karena Anda ini posisinya adalah harus netral. Sehingga bagaimana Anda bisa bekerja sama di level 2, menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Nomor 11. Anda sedang mengemudi kendaraan, tiba-tiba handphone Anda berdering nih. Nit. Kalau kita mah tetap aja ya angkat handphonenya gitu kan, langsung pakai di helm gitu. Kalau kita pakai helm, kalau lagi nyetir ya kayak saya biasanya kalau ada berdering pun tidak akan saya buka gitu ya, karena itu sangat mengganggu konsentrasi kita gitu. Jadi kalau bisa di sini ya kita harus menepi dulu untuk keselamatan dan mengangkat handphone itu. Ya, di sini bagaimana kita mengambil keputusan yang baik untuk bisa bertindak sesuai kewenangan kita. Nomor 12, dengan trik-trik ini saya yakin Anda akan lolos di P3K tahun ini ya. Kalau Anda memang benar-benar bisa tahu, oh, ilmunya Pak Yunin ada diserap aja nih. Gimana dia caranya mengerjakannya dengan benar dan cepat itu kayak apa ya. Menurut Anda kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika Anda apa? Saat terdesak kah? Bisa jadi.
misalnya skripsi, tesis, itu kan jadi kalau kita pas lagi terdesak ya. Nah, kalau bisa orientasikan kita pada hasil. Bagaimana kita meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan? Jadi kapan saja saat kita bertugas, kita harus orientasinya high level, bekerja yang tinggi. 13. Ketika Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, Anda akan menyarankan agar bagaimana? Lo udah berhasil nih. Bagaimana nih sarannya? Bagaimana Anda bisa memberikan pengembangan diri terhadap diri sendiri dan juga orang lain? Bagaimana Anda bisa meningkatkan kemampuan bawahan Anda dengan memberikan contoh dan suri teladan yang baik dalam bekerja? Jadi yang paling penting adalah menyarankan agar dia meningkatkan upgrade skill, upgrade knowledge atau pengetahuan. Termasuk Anda yang mau ikut P3K calon ASN harus upgrade semuanya nih. Dari kemampuan skillnya, ya, yang belum bisa ICT, yang belum bisa Zoom, pindah. Harus bisa platform Zoom, Teams, Google Meet. Ya. Karena kita sekarang ada di BDR, di daring. Jadi dengan perubahan-perubahan ini, ASN zaman now harus bisa perkaya dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada. Tadi aku join Zoom gak ada suaranya nih, akhirnya belajar dari kesalahan tersebut. Oh ternyata aku belum aktifkan audio dial. Oh ternyata aku belum join with computer, audio dengan computer. Ternyata aku belum klik tadi. Nah, jadi belajar dari itu semuanya, kita upgrading diri. Ya, banyak sekali platform yang bisa kita gunakan untuk memberikan contoh penjelasan materi kepada anak didik. Suatu hal saya mendapatkan tugas yang sepele, sikap saya. Sepele itu dalam artian gampang. Wah, gampang banget gitu ya. Tetap, walaupun di sini ada kata sepele, sikap Anda tetap menyelesaikannya dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Ya, tetapi tetap Anda harus bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Jadi tetap di level 1 Anda dinilai orientasi hasilnya. Paham ya? Oke. Untuk 15, dalam proses pengambilan keputusan saya suka gimana nih? Anda kadang mengambil keputusan itu kan sering ya, dalam jadi guru, jadi kepala sekolah, jadi manajemen teamwork di organisasi Anda. Ya, kalau bisa Anda harus melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggotanya. Kalau Anda seorang lead, seorang pemimpin, jangan Anda otoriter. Tapi Anda berikan pancingan-pancingan stimulus pertanyaan agar mereka tuh bisa melontarkan gagasan dan ide-ide. Karena belum tentu kita sebagai lead juga pinter. Kadang bawahan kita lebih pinter itu bisa jadi, yang penting kita tahu manajemennya. Pengambilan keputusan, Anda dites di level 2, menganalisa masalah secara mendalam dalam pengambilan keputusan. Next, di nomor 16. Tadi sudah Dilan, sekarang gantian Milia. Milia dan ketiga rekannya diberi tugas mendadak dan atasan. Dari atasan, dan harus diselesaikan pada waktu 2 hari. Pada saat deadline, dia sebenarnya sudah bisa mengumpulkan pekerjaannya kepada atasan, karena sudah selesai. Namun ternyata, ketiga rekannya yang lain itu belum menyelesaikan tugasnya, teman-teman. Sehingga membuat Milia ragu untuk mengumpulkan tugasnya. Apa yang harus Milia lakukan? Ya. Kalau bisa di sini, orientasikan tetap pada hasil, karena Anda bertanggung jawab sepenuhnya untuk memenuhi standar kerja. Anda harus segera menyerahkan pekerjaannya. Karena ini kita berkaitan dengan profesionalisme. Ya kalau kita mah, aduh bareng-bareng gitu ya, daftar akun bareng-bareng, nggak tahu satunya malah udah daftar. Gitu. Kadang-kadang kan kita kan seperti itu ya, apa-apa bareng-bareng, gabung-gabung gitu. Karena rasa, kadang rasa nggak enaknya gitu, kadang jadinya kita yang malah berkorban untuk orang lain gitu ya. Jadi kalau untuk yang profesionalitasan, Anda harus bertindak sebagai ASN. 17, suatu hari atasan Anda akan harus meninggalkan kantor lebih awal karena ada urusan mendadak nih. Dan Anda diminta untuk mengawasi pegawai yang lain karena atasan Anda mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat. Dan pulang kantornya cepat, datangnya telat, pulangnya awal gitu ya. Saat atasan Anda pergi ternyata Anda menemukan 2 pegawai yang datang telat dan 3 pegawai pulang awal. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin itu? Ini banyak sekali sering keluar di soal-soal manajerial karena Anda seorang leads, Anda seorang pemimpin. Ya. Kalau menghadapi orang yang tidak disiplin, Anda bagaimana nih? Marah-marah, uring-uringan, atau bagaimana nih? Nah, di sini jelas banget ya. Untuk yang pertama menegur karyawan tidak disiplin, nah, itu sesuai kewenangan yang diberikan atasan. Karena Anda kan sudah diberikan kewenangan ya, integritas ya. Jadi integritas itu dimanfaatkan. Tetap, karena Anda walaupun mewakili, ya Anda harus mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai norma dan etika organisasi. 18, terkait pada suatu kesanggupan melakukan hal tertentu pada umumnya saya akan, ya betul sekali, menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Berarti Anda punya tanggung jawab. Paham ya? 19, Anda dan tim diberikan tugas baru oleh pimpinan.
Namun, semua anggota tim belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas itu. Sikap Anda bagaimana? Ya, orientasikan lagi pada hasil, bagaimana Anda selalu menjadi pribadi ya, yang meningkatkan upgrade kemampuan, upgrade pengetahuan. Jadi saya akan mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan kepada anggota tim. Berbagi ilmunya yang tadi sudah didapat. Sehingga nanti kita berikan kepada teman-teman yang lain. 20. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak. Wah, tiba-tiba ada perubahan nih. Anda harus mengikuti perubahan secara terbuka proaktif tadi. Anda harus punya harapan ke depannya. Perubahan dadakan, gak ada CPNS, gurunya cuma P3K. Wah, tertekan, cemas. Memang itu sangat dirasakan oleh teman-teman yang sudah mengabdi lama, karena teman-teman saya banyak ya, bimbingan user saya ada yang umur 58 tahun juga ada gitu ya. Tertekan, stres, itu udah biasa. Kalau saya mah ketemu mereka, kalau mereka tanya saya bilang, slow aja lah Bu, ikutin aturannya aja, semoga bisa goals. Yang penting kita selalu penuh harapan untuk menjadikan diri menjadi orang sukses dan bermanfaat bagi orang lain. Oke teman-teman, ini bonus lo guys, sampai 100 soal. Ini hanya di Smart Up ya, setiap sesi lo dikasih 100 soal. Iya bener, banyak banget Kak Yunina. Nah, ini PR Anda ya nanti untuk menganalisa dari berbagai macam konten soal yang kita berikan. Dan di sini sudah ada untuk pembahasan dan kuncinya. Bagi teman-teman nanti yang belum ikut untuk hari ini, nanti ini ada rekaman, record, kita butuh waktu untuk mengunggah ya. Biasanya kita butuh waktu untuk mengunggah itu sekitar 30-40 menit lah ya. Oke. Okay. Nah, teman-teman, ini tadi penyampaian dari kebijakan P3K, kemudian saya kasih manajerial ya, dan saya kasih bonus lagi 100 soal. Nah, habis ini saya kasih soal untuk sosio besok, itu kurang lebih PR-nya adalah 100 soal dan harus selesai ya. Dan PR dikerjakan boleh di buku tulis, boleh di buku halus, boleh di buku yang Anda punya ya, boleh di kertas, boleh Anda ketik, terserah. Anda mau mengerjakan langsung di PDF-nya juga boleh. Jadi sesuai keinginan. Ya, sesuai keinginan Anda. Jadi jangan sampai Anda berubah lagi jadi anak-anak kecil lagi. Ketika ditanya, bu guru dikerjakan di mana? Gitu ya. Tapi Anda sudah, kita sudah pembelajaran orang dewasa. Jadi bisa dikerjakan di laptop, bisa dikerjakan di tablet, bisa dikerjakan di notepad, bisa dikerjakan di iOS, Android, PDF, langsung juga boleh. Jadi kita belajar untuk mengatasi segala sesuatu itu tanpa banyak bertanya gitu. Biasanya ini adalah calon ASN yang bisa mengatasi perubahan yang ada. Nah, itu dari awal sampai akhir tadi aku udah kasih kebijakan dan tadi juga udah aku kasih manajerial materi, kita udah interaktif bertanya jawab dan sebagainya. Saya juga nanti habis ini saya beri lagi 100 soal dan nanti untuk unggah rekaman kita butuh waktu untuk upload ya. Jadi untuk upload nanti kita butuh waktu timing ya, jadi tidak langsung serta-merta habis selesai langsung, kak rekamannya mana? Kadang aku ketawa gitu pertanyaan seperti itu, jadi kita mengunggah itu di link YouTube secara privat itu agak lama guys, karena kan ada prosesnya ya di situ ya untuk peninjauan dan sebagainya. Jadi nanti ditunggu aja, pasti kita share kok semuanya di grup gitu. Oke, kita sesi tanya jawab, masih ada waktu kurang lebih 10 menit, silakan untuk question and answer, jam 5 tepat kita akhiri untuk Vicon Zoom pada sore hari ini. Bisa Anda bertanya melalui kolom chat atau Anda hidupkan speaker Anda untuk bertanya secara live. Atau Anda bisa bertanya melalui, apa ya, kalau melalui grup dan itu kayaknya nanti menimpal materi juga nggak enak ya, kurang pas. Ya boleh bertanya, dihidupkan mikrofonnya, masih ada waktu 10 menit. Jam 5 tepat kita akhiri Vicon Zoom untuk pertemuan satu pada sore hari ini. Silakan yang ingin bertanya boleh hidupkan speakernya atau bisa tulis di kolom chat. Saya tunggu. Oke, yang ingin bertanya boleh nulis di kolom chat atau hidupkan speakernya ya. Saya tunggu, kita nanti akhiri jam 5 tepat. Assalamualaikum Kak Yunina. Waalaikumsalam. Lirih banget ya suaranya Anda ya, kecil banget ya. Oke, yuk. Siapa ya Kak? Siapa di mana ya? Saya Mas Udia di Tuban Kak. Oke. Mas
Sudia dari Tuban. Oke, Kak Sudia, silakan. Ini kan saya jurusan pendidikan biologi. Kemarin itu daftar, ternyata saya itu hari pertama itu masih ada 3 formasi. Ya, formasi jadi guru kelas, prakarya, sama IPA. Tetapi kemudian hari berikutnya itu sudah tidak ada kak formasinya, tinggal prakarya sama guru kelas. Yang saya tanyakan, apakah pendidikan biologi ini linier sama prakarya? Kemudian kalau linier, kan tidak ada modulnya ya kak ya, prakarya itu. Kita belajar pakai apa yang kompetensi? Oke, Kak Mas Sudia, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya, dan sangat dilematis. Dilematis plus bagus, ini kasihan banget ini Kak Mas Sudia ya. Anda mendaftarnya kok bisa telat gitu ya, temannya sudah daftar kok baru daftar. Ini pertanyaan saya ini rada agak-agak aneh gitu ya. Kalau daftar itu agak cepat ya, jangan sampai nanti takut. Ketika Anda sudah klik berkas-berkas sudah siap, daftar saja, jangan terlalu lama. Apa sih yang membuat Anda terlalu lama itu? Satu, Anda itu ragu. Padahal salah itu perilaku seperti itu, jangan dikembangkan. Besok kalau mendidik anak jangan seperti itu ya, mendidik anak mantap saja. Nah, ketika Anda tidak percaya diri, akhirnya Anda nantilah. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi formasinya diambil orang lain. Simple kalau saya ini. Yang kedua, kalau sudah disuruh buat akun, Anda sudah segera untuk daftar, ya, mengakhiri, meresum dan sebagainya. Anda lakukan ketika itu sudah benar semua, dari swafoto oke, dari swafoto oke, dari selfie-nya Anda itu foto pribadinya oke, dari berkas-berkasnya sudah diupload, menurut saya langsung saja ya. Kalau ini sudah terlambat dan Anda sudah kehabisan formasi sudah dipilih orang lain ya, mau tidak mau Anda beralih ke formasi lain yang masih ada peluang. Tapi kalau peluangnya prakarya, berarti nanti kami tim untuk teknis 1, 2, 3, 4, 5 ya Anda nanti ke prakarya begitu Bu. Karena kemarin akhirnya kami meeting bersama mentor untuk kita mengembangkan modul untuk Anda. Akhirnya Smart Apps berusaha semaksimal mungkin ini kita ya, untuk membuat kisi-kisinya, kemudian mengembangkan soalnya. Ya semoga membantulah Bu maksudnya. Jadi memang karena dari teman-teman semuanya kadang-kadang beralih, ada yang IPS ke prakarya, ada yang ini kemana-kemana. Jadi memang yang diteskan adalah yang Anda pilih. Ya, tenang saja kalau memang itu boleh Kak Masudia masuk ke prakarya, Anda masuki saja prakarya, enggak masalah. Daripada tidak mempunyai informasi malah sayang, Anda melewatkan kesempatan yang begitu bagus ini. Begitu Kak Masudia. Jadi nanti insya Allah tim ya, doakan kami sehat, doakan kami kuat ya, sehingga nanti bisa melembur untuk kisi-kisi pengembangan soal ya, sehingga bisa menjadi modal buat teman-teman semuanya. Begitu ya Kak Masudia ya. Oke, sambil saya minum, ada pertanyaan lagi, silakan dihidupkan mikrofonnya. Makasih Kak Yunina. Sukses Kak Masudia, tenang nanti saya upayakan lah yang prakarya ya. Jadi dengan Anda jadi ada hikmahnya lah ikut bimbel ini, oke? Okay? Semoga membantu, sukses, lolos. Yuk yang lain, mikrofonnya dihidupin saja Kak, pede aja nggak apa-apa, saya disapa ya. Nah gitu saya disapa nggak masalah. Halo Kak Yunina, kok gitu nggak apa-apa, tanya aja. Yuk. Halo Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa ini Kak Upo A54 ini ya, besok di rename namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Opo. Ini Kak Opo ini ya. Yuk, siapa di mana dan pertanyaannya apa? Saya dari Purbalingga, Kak. Purbalingga, nama siapa? Wah, hilang lagi. Yuk, yang lainnya dulu. Halo, Kak. Halo Kak Dani. Halo Kak.
Kak Dani Febrianti. Ya, mana? Kak, saya mau menanyakan. Saya dari Temanggung, Kak. Wah, deket banget. Ya, mantap. Ini ikut bimbel Smart Apps. Yo, Kak Dani, pertanyaannya apa? Kak, saya mau menanyakan. Saya kan dari guru PAI SD. Nah, yang mau saya tanyakan itu, yang harus saya, kan rumpun PAI itu kan banyak sekali materi teknisnya. Yang harus saya pelajari itu hanya sekilas rumpun yang di SD atau semua materi teknis yang khusus PAI harus saya pelajari, Kak? Cerdas, pertanyaannya sangat bagus. Ini user saya pasti pertanyaannya berbobot. Jadi begini Kak Dani, kalau Kak Dani PAI SD, di Smart Up saya sudah briefing dengan mentor dan saya kembangkan sendiri. Kisi-kisi sudah kami berikan. Dan nanti untuk Kak Dani, materi SD ditambah materi SMP. Paham ya? Jadi prosentasenya materi SD 80% Kak Dani, 20% ambil materi di SMP. Sudah itu saja. Tidak usah ke SMA sama hukum Islam yang umum gitu, enggak usah. Nanti terlalu banyak. Nanti ini kita sudah tugaskan, kurang lebih kita berikan ke kakak ada pedagogi, kemudian di teknis 432, nanti 234 itu nanti kita sudah lembur membuatkan 150 soal untuk prediksi. Saya minta kami tim membuat kisi-kisi. Jadi nanti sekiranya Kak Dani misalkan kok sudah ada gambaran, terus materi SD sudah bisa, nanti tambahin materi SMP 20% saja. Biasanya itu untuk memperkuat teknis profesional jenengan. Begitu ya Kak Dani ya. Salam buat Temanggung. Ya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Nina. Wah, namanya kok sama dengan saya. Ini rezekinya semoga sama ya. Halo Kak Nina. Amin. Apa dari mana nih? Dari Purbalingga. Oh iya, deket. Purbalingga, Temanggung itu masih satu eksis kita ya. Kak Nina, pertanyaannya apa? Tadi kan saya ada pertemuan GTT di tempat saya. Nah, terus itu dari Corwill-nya itu menyebutkan kalau tes wawancaranya itu bentuknya tertulis tapi di komputer. Nah, itu bukan pilihan ganda, tapi secara apa ya, tertulis. Ini loh, Kak. Jadi bukan pilihan ganda ya gitulah. Lah itu yang benar yang mana ya, Kak? Maksudnya jadi bingung ya gitu loh, mau belajar harus yang tertulis apa memang nanti pilihan ganda gitu. GTT-nya pertemuan apa itu ya? Itu kan kalau di tempat saya itu pembagian kayak formasi gitu loh, kan ada SD yang kelebihan formasi, itu nanti bisa apa ya, kemungkinan dibuka, apa kalau ada yang SD-nya nggak buka formasi, SD tersebut bisa milih ke SD yang kelebihan formasi, kayak gitu katanya tadi. Kalau yang formasi memang nanti misalnya kakak nggak bisa mendaftar di sekolahnya kakak, memang bisa untuk mendaftar ke yang lain, tapi tetap dalam satu unit daerah. Itu ya, kalau gelombang 2 itu baru boleh lintas kabupaten. Misalnya kakak di Purbalingga, di Purbalingga nggak lulus-lulus terus mau beralih ke Wonosobo atau Temanggung, itu boleh. Tapi di gelombang 2. Nah, yang jadi masalah, ini kok ada rumor apa? Bukan pilihan ganda lah, terus komputer asisten tesnya itu yang ngoreksi orangnya blenger dong Kak. Logikanya ngoreksi jutaan manusia di Indonesia urayan. Saya masih ketawa itu agak ya. Jadi menurut saya yang namanya komputer asisten tes ya. Cat itu bentuknya pilihan ganda dengan berbasis sistem komputer. Selama ini kalau tesnya berbentuk, mohon maaf ya, urayan, nanti larinya jadi yang saya lagi mikir ini ya, jurinya atau nanti yang korektornya itu butuh berapa juta orang ya. Wong saya itu ngoreksi 20 anak ya misalkan ya, jawaban urayan 10 saja bisa berhari-hari ya. Sedangkan ini nanti komputer assisted test, nilai Anda muncul, lolos tidaknya juga muncul. Karena ini berbasis chat. Nah itu yang menyebarkan berita urayan itu siapa ya? Ya kurang paham, tadi itu memang pas di forum itu banyak yang membicarakan seperti itu Kak. Jadi saya tanyakan, oh saya ragu apa benar itu soalnya bentuknya urayan gitu. Nah, padahal kan aja, di Jumlis kan pilihan ganda gitu. Kak, jangan sampai terpancing rumor-rumor karena mereka bisa jadi saingan Anda. Kemarin saja ada yang nge-share passing grade, padahal passing grade itu dari
kita disaring dulu. Kemudian yang paling utama adalah info utama nih Kak Nina dari Menpan RB sama Kemdikbud ya Kak ya. Kalau tidak ada logonya itu jangan dipercaya dulu. Tetap semangat ya Kak Nina. Iya Kak. Ya terima kasih Kak. Sukses Purbalingga. Ada yang ingin bertanya lagi monggo? Silakan. Kayaknya Kak Anu mau bertanya tadi ya. Mana ini ya tadi ya? Oppo A54 oh sudah ya. Yang oh di chat kolom chat sebentar saya buka dulu. Oh ya ini Kak Edi Suswantoro. Bagaimana cara bentar ini ke-scroll lagi nih Kak Anu. Mohon maaf sebentar ya. Saya buka dulu. Kak Edi, bagaimana cara memahami soal-soal manajerial? Karena jawaban hampir benar semua. Betul. Triknya adalah jawab yang paling benar, Kak. Yaitu yang paling sesuai levelnya. Integritas, Anda harus integritas betul-betul. Tidak boleh setengah-setengah. Memang itu curang, katakan itu curang. Jangan itu curang, katakan benar dan setengah-setengah, Anda boleh. Kalau memang itu tidak baik, tidak kita katakan juga tidak benar. Gitu ya. Jadi kita kayak punya prinsip integritas dalam diri kita. Itu tipsnya. Maksud dia, saya kan prakarya SMP, juga bisa mempelajari prakarya SMA, bisa. Nanti kita kembangkan secara umum, Kak, untuk prakarya. Kak Amin Nurjayadi mau bertanya, suami saya awalnya mendaftar PGSD, tapi sekarang berubah jadi PJKR. Itu kenapa ya, Kak? Atau memang sistemnya, ini lagi error mungkin sistemnya, Kak. Saya coba kalau daftarnya diganti, bisa enggak, Kak, datanya? Ya, mumpung Kakak belum mengakhiri, kan, pendaftarannya, ya. Ya, karena saya takutnya kalau jadi PJKR, berarti Anda harus belajar PJKR, ya. Begitu. Karena sesuai yang Anda daftar. Kalau Anda daftarnya PGSD, ya soal-soal PGSD. Kalau Anda daftarnya prakarya, ya soal-soal prakarya. Kak Hermawan, saya mengajar matematika SMP. Apakah kompetensi matematika sama sampai dengan matematika? Apa ini maksudnya? Maksudnya kok sampai dengan matematika IPA? Coba, Kak. Gimana, Kak? Maksudnya, Kak? Bisa live saja, Kak? Hidupkan mikrofon. Kak Rifdia, Kak, bagaimana manajemen waktu pengerjaan soal tes? Oke, satu soal 50 detik. 40 sampai 50 detik. Ya, Kak Rifdia. Kak Amin, data tidak bisa diubah, Kak. Belum resume. Duh, sudah tidak bisa diubah ya. Kalau tidak bisa diubah ya nanti yang akan muncul soal-soal yang Anda klik itu, Kak Amin. Oh, Kak Hermawan sudah direview lagi. Matematika SMA IPA, Kak. Oh, saya mengajar matematika SMP. Loh, lah Kakak ambilnya apa? SMP apa SMA? Halo, Kak Hermawan. Hidupin mikrofonnya, enggak apa-apa. Matematikanya SMP apa SMA, Kak? Saya mengajar matematika SMP. Ya. Terus ketika daftarnya di formasi SMP juga. Karena sudah terkunci dan tidak bisa mendaftar di formasi lain. Alhamdulillah, yang penting sudah masuk. Terus? Apakah kompetensi teknis yang kemungkinan nanti muncul itu sampai dengan level SMA IPA atau hanya tingkat SMP saja gitu? Nah, betul, Kak. Kalau untuk matematikanya levelnya adalah 80 tambah 20. Jadi jenengan tetap upgrade SMA yang 20%. Nanti tim akan menambahi yang agak sulit ya, Pak, ya? Jadi kita akan berikan juga agak, saya kemarin sudah briefing dengan teman-teman, itu nanti untuk matematika kita berikan sin, cos, tangen dan juga yang SMA. Yang grade level SMA agak kita sisipi ya Pak, biar kita maksudnya Anda siap untuk teknis ini. Ya, jangan hanya materi-materi SMP, kalau saya yakin Bapak sudah bertahun-tahun di SMP sampai hafal gitu kan. Tapi nanti untuk SMA tetap agak kita singgung sedikit gitu. Gak apa-apa ya Pak ya. Oke, sip, sukses. Terima kasih teman-teman, sudah jam 5 dan teman-teman antusias, agresif dan luar biasa supportnya kepada kami. Ini sudah dalam keadaan record, tenang saja, nanti rekaman kita berikan. Bagi yang mau replay ulang, di play, kapan saja, di mana saja bisa. Aplikasi juga sama. Misalkan besok kita berikan di pertemuan yang ke-8, 9, apa 10, kok Anda malah ada acara, terus Anda tidak bisa melakukan pengerjaan soal, itu aplikasi bisa dikerjakan hari besoknya, bisa besoknya lagi, tapi yang penting dikerjakan. Tenang aja, jadi ikut bimbel online itu fleksibel. Yang penting Anda itu mengikuti materinya dan belajar, itu aja. Saya berikan
materi di grup, grupnya saya kunci dulu sementara biar nanti tidak tertumpuk ya, nanti saya buka lagi. Itu ada soal kompetensi manajerial 100 soal dan kompetensi manajerial untuk PowerPoint yang saya berikan ya. Kami kirimkan materi, kemudian ini akan saya kirimkan PR. Maaf ya, saya beri PR. Bisa dikerjakan di mana aja, terserah Anda, sefleksibel Anda. Besok kita bahasnya besok aja. Jadi tenang aja, bahasnya besok ya. Tidak perlu dikirimkan ke saya, enggak perlu. Besok kita bahas bareng-bareng gitu. Kita kan pembelajaran orang dewasa ya, bukan pembelajaran anak-anak. Kalau pembelajaran orang dewasa lebih santai tapi pasti gitu ya. Nah, ini saya berikan PR ya. Ini dikerjakan PR. Nah, kita bahas besok. Oke. Sosiokultural saya beri PR, saya cek dulu jumlah soalnya sebelum saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Oke, jumlah soalnya ada 100 ya. Silakan dikerjakan dengan baik dan saya yakin Anda sudah ikut bimbel pasti harus meluangkan waktu dengan baik semaksimal mungkin. Oke, PR jangan lupa dikerjakan, sampai ketemu lagi besok jam 3:30 sore tentunya di materi kompetensi sosiokultural. Nantikan nanti untuk rekamannya dan jangan lupa untuk tetap selalu belajar, berpikirlah yang positif agar imun kita lebih meningkat lagi, kita bebas dari corona, sehat walafiat sehingga mengikuti tes dengan baik dan lolos goal ASN 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.